Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Belusukan kali ini saya berada di wilayah Kecamatan Pring Perkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jadi di sini saya akan berkunjung ke Pantai Serau. Jadi Pantai Serau ini sangat ramai sekali dan adem sekali di sini ya. Loh, tempatnya wapi sekali lor, lor nang kene lor. Oh, pakai arek gendaan kok kene. Jemberindil ya. Jadi yang gendak-gendakan itu ya, bukan orang sini, tapi orang luar kota, bahkan luar pulau. Terus orang luar negeri tadi itu ya, juga ada di sini ternyata. Turis gitu. Ini kalau di Bali ya, dikunjungi orang turis-turis tok. Tapi kalau di sini, yang berkunjung itu juga turis, tapi turis ireng gitu. Ini paku ireng, tapi nanti turis Bali, turisnya itu putih-putih. Soalnya nakene iki turisnya turis Jawa gitu. Nah, seperti ini tempatnya. Ini sangat ramai sekali loh. Itu anak-anak pada jemberindil di situ. Oh, ternyata di situ ya. Itu bisa dinaiki. Ternyata di atas itu banyak bangunan kuno-nya juga di sana itu. Ini saya akan turun ya. Jadi pasirnya itu pasir putih. Ini seadanya dibuat bangunan kuat sekali ini. Gak patek ngentekno semen. Soalnya pasirnya pasir putih. Pasir campur watu gitu. Loh, ini. Ini ombaknya ya. Double meden wong. Loh, seperti ini. Itu seadanya ada ikan paus kelihatan itu dari sini. Ikan paus gawading no kok. Oh, seperti ini. Loh, tempatnya wapi sekali, bau bagus sekali. Seperti ini. Wih, ternyata di sana juga ada bangunannya juga di sana itu. Loh, seperti itu. Ini seandainya di Bali ya dikunjungi para turis. Bau putih gitu. Kalau kene turisnya turis Jawa, tapi ini ireng-ireng turisnya. Nah, seperti ini ternyata air laut itu ya bau biru sekali kayak bensol gitu. Wow, ini. Terus ini juga anginnya ya semau ilir. Jadi tengok-tengok di sini ya, marai ngantuk. Soalnya sawam ilir sekali ini airnya. Seperti ini. Oh, ini terus di situ juga ada batu menyerupai naga jengongok di situ. Seperti itu ya lo jengongok. Kita akan mendekat ke sana. Ini api sekali ini. Nanti kita akan klinong-klinong ke sana ya, ke atas sana lo. Karena di atas itu juga bagus sekali di situ. Nah, seperti itu. Itu juga ada orang cangkruk-cangkruan. Nah, itu ada batu kepala naga di situ. Itu loh. Batu kepala naga. Nah, seperti ini. Ini pasirnya ternyata pasir putih. Hoi, 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 hoi. Iki kok aku nek kena ombak wis teles kabeh iki kok. Loh, itu kepala naga ya itu ya. Posisinya di atas ombak itu, jengongok itu. Itu mungkin fosil itu. Nah, ini biawar, biawar, biawar. Kita akan naik ke atas sana. Ternyata di atas itu ada orang gedaan juga. Ini sangat bagus sekali, wapi sekali di sini. Loh, itu banyak orang yang jemberindil di situ.
di atas ada orang gedean juga. Coba kita akan menuju ke sana dulu, nanti kita akan naik. Ini saya akan meriksa batu yang besar ini. Ini ada yang unik sekali ini. Posisinya itu bolong-bolong. Apakah ini fosil ya ini ya? Ini batu lautan. Ini mungkin dulunya itu berasal dari tengah sana ini. Terus minggir gitu. Oh, ini apik sekali seperti ini. Terus ini juga menyerupai kepala naga di sini. Iya, mirip kepala naga ini. Sangat bagus sekali di sini. Terus bawahnya itu ya, banyak kol buntetnya juga ini. Nah, seperti ini. Nah, apik sekali. Jadi batu ini sangat unik sekali. Ini fosil-fosil zaman dulu ini. Wow, ternyata ini ya fosil-fosil zaman dulu ini. Ini usianya sudah berjuta-juta tahun. Seperti ini. Jadi saya ini seperti masuk goa. Loh, seperti masuk goa ya ini ya. Ini apik sekali dan bagus sekali tempat ini. Loh, ini adem celes ternyata di sini. Loh, adem ya. Mengkane arek cilik-cilik kok seneng dolan rene. Loh. Adem. Loh, adem sekali. Terus ini ada kaki manusia menempel di batu ini loh, iki loh. Bekasnya sikil iki. Bekasnya sikil. Seperti ini. Ini memang batu ini menyerupai kodok, tapi juga menyerupai ular naga ini. Seperti ini. Coba kali ini kita akan naik ke sana. Ini saya penasaran ingin naik. Tempat ini sangat luas sekali ya. Itu banyak orang-orang gedean di situ. Ini banyak laran ya. Ini mungkin laran dari luar negeri sana. Loh, seperti ini. Ini tempat ini sangat ramai sekali di sini. Loh, ini ada orang gedean. Di sini tempatnya wisi sekali, wadem sekali ya. Loh, ini musim dingin. Karena ini tempatnya berada di pantai, jadinya itu dingin sekali di sini. Di sini masih banyak ya tanaman-tanaman kelapa di situ loh, kelapa masih banyak sekali. Sangat ramai sekali di sini ya. Karena yang berkunjung ke sini itu tidak hanya orang dari kabupaten sini, tapi orang luar negeri, orang luar kecamatan sini tuh berkunjungnya juga ke sini gitu. Ini namanya itu Pantai Serau. Tepatnya berada di wilayah Kecamatan Pring Perkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur gitu. Nah, seperti ini.
anginnya juga bau. Anginnya bau banter bau ya. Ini kan juga musim kemarau jadinya bau. Anginnya bau.